Jadi inilah suasana di taman apa Milenaris. Di sini orang-orang pada berjemur biar kulitnya hitam. Kalau kita mah pakai payung, takut hitam. Kalau mereka malah pengen hitam, malah nantangin. Ini kesini ngabuburit sebenarnya, lagi puasa Ramadan. Kalau nggak puasa ya piknikan ya. Ngabuburit ini masih jam berapa? Masih jam 2. Tuh ikan koi-nya tuh enak banget. Di Indonesia dimakan kayak gitu kan? Jadi kesini sebenarnya mau duduk-duduk aja lah sambil ngeliatin bunga. Ntar biasanya pulangnya kalau dari sini udah bersin-bersin sampai berdarah hidungnya. Nih ya gambarannya begini jadinya tuh. Itu niat banget udah orang. Kayaknya mah ini taman jadi terkenal banget. Jadi kayak wisata apalah gitu, sakura-sakuraan ya. Tuh, lihat tuh. Untung kita nggak bawa anak-anak. Kalau bawa anak-anak langsung udah di sini nih mangkalnya taman bermain. Warnanya tuh udah nggak terlalu putih kayak minggu kemarin ya, udah gelap ini mah. Guys, jadi ini tepat di belakang saya dan di kanan kiri saya ini bunga-bunganya itu memang benar-benar lagi cakep-cakepnya dan sedang bersemi. Ditambah lagi angin semilir menjatuhkan kelopak bunga yang pokoknya tuh nuansanya keren banget. Pokoknya kayak di film romantik-romantik ala Korea gitu kan. Oke, jadi nggak usah kebanyakan bacot ya. Saya akan meliput di sekitaran saya. Pokoknya rame banget deh dan kebetulan juga banyak orang. Meskipun ini bukan weekend, tapi kalau pas weekend lebih parah lagi situasinya. Nih ya, tuh kan keren banget kan, keren parah. Kalau ada sebagian orang yang sebenarnya aku kurang suka karena dia tuh petik bunganya. Kalau bisa sih jangan dipetik ya guys, kalau mau foto-foto apa gitu. Tuh rame banget. Mereka bukan orang Indonesia, cuma kita looknya aja ya sama. Dan saya juga bukan orang Cina. Tadi udah sama temen itu lagi apa namanya? Settingin kameranya tuh. Perkenalkan ini. Nah, jadi aku mau banyak cabe-cabean, Bo, beneran, sumpah. Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Di sini pun banyak cabe-cabean. Lagi foto-foto. Dan ini lokasinya memang pas banget buat foto-foto. Nah, ini ada yang ala-ala bibilung nih. Ya, lihat. Emang cantik-cantik banget. Dan kalau memang mau niat banget itu harus pakai kostum sesuai dengan keinginannya. Tuh.
Okay, sekarang saya akan memperlihatkan situasi sekitaran taman ya, dan kalau mau lihat lebih dekat bunganya seperti apa. Jadi ini, it's like cherry blossom. Ya. Okay, rame banget guys, memang cantik banget. Untuk masuk ke taman ini pastinya tidak bayar, gratis. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Saya sama teman saya udah selesai project foto-foto dan kenarsisan kita sudah. Sebenarnya ini bukan tahun pertama, ini sudah beberapa kali. Jadi makanya udah kayak yang, udah bosen sih gitu. Tapi ya sebosen-bosennya kan. Tapi kalau ngeliat kecantikan bunga-bunga itu tetap narsisnya keluar lagi. Oke. Cantik banget ya ini pohonnya. Ayo. Nah. Dan ini taman sudah cukup terkenal karena sudah ada di one of destinations springtime while you visit to Budapest. Ya. Yeah. Minggu kemarin sebenarnya kesini sama anak-anak. Cuma kan mana sempet ya kalau sama anak-anak bikin video, foto-foto, nggak mungkin. Jadi ya cuma main di taman bermain di sebelah sana. Oke guys, jadi seperti inilah. Banyak yang foto-foto, banyak yang ngambil momen indah. Paling enak sebenarnya tuh kalau pas pacaran di bawah pohon cherry sambil ciuman. Tapi ini bulan puasa ya, nggak boleh ciuman tengah hari, oke? Okay? Well, I think saya rasa sudah dulu ya liputan pohon cherry yang sedang bersemi di kota Budapest. Sebenarnya ada lagi salah satu tempat untuk wisata foto-foto bunga-bunga full cherry blossom. Itu nanti ada di Castle di Arpad Tutschetan, itu nama jalannya. Tapi itu sekitaran nanti di bulan April gitu. Dan itu warnanya pink, cantik banget. Kalau yang ini lebih ke putih ya, putih sedikit pink gitu. Oke, mau balik lagi itu lokasi temen di sebelah sana. Ini gak lama lagi ntar jemput anak. Unik banget ya ini tempat. Karena mayoritas nih sekarang ini rata-rata Asian, ya seperti kita lah. Dan ini taman bermainnya. Jadi kalau misalnya sekeluarga, emaknya mau foto-foto, nah anaknya di sini mainan, welcome. Nah itu ya. Cantik banget. Semoga tahun depan bisa tetap menikmati keindahan bunga sakura di sini. Well, oke dulu lah ya. Nggak tahu di abis ini mau kemana. Mungkin ke mall deh. Biasanya kita itu numpang pipis. Itu kalau ke mall itu sambil. Belum ketemu orang Indonesia so far. Oke, sekarang waktunya kita jemput anak. Udah jam 3 lewat ya. Dan anak kita harus dijemput itu jam 4. Lumayan lah penyegaran, refreshing ibu-ibu dua anak. Dan sekarang kita waktunya jalan ke tram di sebelah sana. Oke, sekarang kita akan ke tram pulang. Itu adanya di sebelah sana. Nah, itu temen. Jadi ini taman enak banget. Enak banget tuh lihat ya. Nantilah kesini deh piknikan tuh. Disediain kasur, fasilitas. Wah enak banget ini. Mantap. Perbahan kena sinar matahari. Dikasih meja-meja juga. Tuh kalau mau naro apa. Emang. Pesan saya cuma satu. Bahagia gratis, sedih gratis. Jadi kalian bisa pilih. Mau bahagia atau sedih. Semuanya gratis. Nah ini kita tuh udah tergesa-gesa buru-buru. Apaan udah mau jemput anak. Enggak usah udah. Apaan orang lagi tadi berpesan. Nah ini kita udah harus beda lagi. Oke lah kita jadi pulang turun ke bawah sini ya. Lah ini muter-muter. Ih lucu banget ini ya.
zigzag. Bisa nggak lewat sini aja?